Kasihan ya. Mau lihat coba Kang burung. Mencari burung. Sayang sekali jebakannya dapat burung, cuman sudah mati. Dapat burung tapi sudah mati. Jebakannya kemarin. Semangka, jeruk. Belat kita datang, sudah mati burungnya. Kasihan ya. Sudah saya pasang lagi ya kawan-kawan ya. Begini dia bentuk jeratnya. Ini semangka saya kasih kemarin. Saya pakainya langsung ke pohonnya kawan-kawan biar awet ya. Nah, ini kan dari pohonnya langsung. Jadi supaya awet. Tapi kalau kita menancapkan pohon yang udah kita potong ke tanah itu nggak awet. Nanti dia bertahannya itu nggak kuat ya. Contohnya begini ya. Kita tes. Kalau burung nginjak ini, dia nanti langsung kena kakinya. Nah, begini dia kawan-kawan ya. Jadi burung yang tadi itu kenanya jeratnya seperti ini karena dia menginjak kayu ini, kemudian kayu ini kepetah nyangkut kakinya. Cuman kasihan, telat saya datang, akhirnya burungnya sudah mati. Ini burungnya. Selanjutnya, nah kita tancap yang baru. Ini udah busuk nih kawan-kawan ya. Tidak apa-apa lah, kita tancapkan aja. Kemudian kita tancapkan pisang di sini. Nah, jadi biar ada dua. Jadi begini dia. Kita tes pasang lagi ya kawan-kawan ya. Cara pasangnya begini kawan-kawan. Ini begini. Kemudian kayunya ini masukkan di sini dia. Nah, setelah itu paknya ini kita bikin lagi bulatan. Talinya seperti ini. Sedangkan batang kayu ini sengaja saya bikin supaya talinya itu bisa kita besarin kayak gini ya. Tapi kalau nggak ada tali ini dia otomatis kayak gini talinya. Jadi burung kalau injak nggak langsung dapat, susah dia. Jadi karena lingkarannya itu tidak membulat besar ya. Kita tes lingkarannya agak besar ya kawan-kawan.
Jadi ini kalau bisa jangan terlalu lihat. Sedikit aja ini. Kalau burung yang ringan nginjak dia nggak bakalan turun, tapi kalau burungnya agak berat bisa-bisa turun nih. Tapi ya makanya kita antisipasi, kita kasih mepetnya sedikit aja ya. Ini burungnya, kasihan sekali, dia udah mati. Kemungkinan ini kena tadi pagi, sedangkan saya baru melihat di sore. Jadi geromoti sama semut dia ya. Saya sebenarnya ingin menangkap burung punai, bukan burung ini, cuman malah kena ini.